Abdul Kiram, kepada yang kita muliakan Warisatul Ambiya, itu adalah ganti Nabi bagi kita, bagi kita semua. Lain tak ambo menyinggung masa kita nak belajar guru lahir dan batin, tolong dibimbing, disewahkan pulau sakuat rotan menengoknya. Tapi alhamdulillah, walaupun kita langsung lari kepada adab kita dulu kepada guru. Guru-guru kita selalu dipanjangkan oleh Allah agar umurnya sehingga bisa lebih lama merupakan buat tahan yang berhadir. Kepada tokoh-tokoh masyarakat, proses kayu urek nyunalawe tampik masih masuki. Dan dari sini, dari air molek, serta kawan-kawan hadir. Cuma namu untuk tempat sapa, namu si Rahmat Hidayat, Rahmat Hidayat Nesh. Karena kebetulan kami adalah keturunan Batak, cuma bapak ibu tak perlu tak. Ya Batak itu ada dua macam. Pengolah kayu di hutan, iku Batak kan orang Batak. Tapi ambo adalah orang Kabupaten Kuala Lawan. Kayu, tapi dimanapun kita, itu pimpinan pondok pesantren Madinatul. Dan ambo adalah orang Sumando Palahi. Pulang ke kampung ini. Di cuaca yang sangat cerah ini, keadaan kodong-kodong ada apa? Udah keluari agak sedikit hangat. Ambo ada usul. Salam Rasulillah. Salatullah ala ya ala yasin ala. Di sembahyang Jumat, aku bak pulau membangkit ojo. Wa'ala ibadillah salli. Allahumma ufirlana gunuban. Wali wali daya. Urhamhumma kamarul mu'mina. Birahmatika ya arhamur rahim. Rabbana hab lana min azwajina adaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Bapak ibu, itu sajalah yang dapat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Haji Rahmat Hidayat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadikan bekal kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kita akan lanjutkan acara dengan berakhirnya kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengumuman, thank you.
menembak apa di tower. Untuk apa? Air ada 25. Oh, ada 5 untuk berlimau. Nak puasa untuk besok? Ha. Thank you.
Setiap tahunnya di tahun ini itu acara limau itu diadakan di masjid, meningkatkan satu lain sama kita. Dan itu itulah menjadi tradisi daerah. Jadi tadi sudah melaporkan masalahnya, belum pernah kita bikin acara, sekarang kita asal-asal aja. Jadi untuk itu kami akan terasa juga menghimbau kepada seluruh masyarakat akan bisa kiranya bersama-sama untuk menerbitkan dalam rangka buruk puasa. Ya, berarti intinya bermanfaat ya, sama warga di Gomei. Iya, sama-sama warga sama di Gomei. Terus apa akan kita ke depannya? Depannya apa harapannya, Pak? Ya, harapan ke depannya saya juga menimbau kepada seluruh masyarakat agar berantisipasi juga bagaimanapun acara sekarang ini juga ke depannya itu juga kita akan laksanakan secara berturut-turut seperti ini. Ini harapan kami dari pemerintah desa. Ya, terus tahun selanjutnya berlanjut ya, Pak? Ya mungkin setahun kedepannya mungkin kami ada acara juga seperti ini. Mungkin lebih besar daripada ini. Kami akan berusaha dengan semua mungkin atas nama pemerintah desa menyelenggarakan acara ini setiap tahunnya. Harapkan setelah nanti untuk tahun kedepannya akan kami laksanakan acara tersebut. Nah, karena tahun ini kenapa acara ini kami letakkan di sini karena dalam arti kata karena ruang tempat tidak ada. Maka tidak mau kami dari pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin agar acaranya akan kami selenggarakan untuk tahun ke depan ini di pinggir sungai. Berapa tidak mengundang bupati di dalam acaranya, Pak? Karena kenapa kami tidak mengundang bupati untuk tahun ini? Karena kami antara Kecamatan Langkep dengan Gondai itu istilahnya hampir bersaingan. Bersaingan waktu. Maka justru itu kami selenggarakan dulu di kecamatan, baru kami selenggarakan di desa. Berarti perdekatan waktu ya? Karena memikirkan waktu.